Maaf. Back me on. Okay, 3, 2, 1, action. Say. Dah, dah. Habis lah. Bangun saja daripada tidur, aku terus fikir masalah dalam diriku yang selalu bermain dalam fikiran. Dekat manalah patut aku nak luah masalah aku ni? Boleh percaya ke dekat depa ni? Depa ni nak dengar ke masalah aku? Aku cuba nak share masalah aku dekat kawan-kawan aku. Tapi aku takut kawan-kawan aku duk mata dekat aku. Kadang-kadang dengan masalah aku ni, aku rasa sunyi. Tak ada kawan nak bergembira, tak ada kawan nak luar masalah. Disebabkan inilah aku jadi pendiam, tidak bergaul dengan kawan dan berdiam diri. Dalam hidup aku, aku punya expectation cuma ada satu je. Aku ni selalu gagal semua perkara. Aku ni seorang yang selalu gagal dalam hidup sampai bila-bila. Gagal menjaga perasaan diri, gagal menjaga perasaan orang dan gagal dalam pelajaran. Patutkah aku teruskan hidup?